Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudaraku kaum muslimin yang semoga Allah selalu merahmati kita semua. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk melanjutkan pembahasan kita pada buku kitab tafsir Juz Amma karya Ustaz Dr. Firanda Dirja Hafizallahu Ta'ala. Kita masih berada pada pembahasan pada surat Asy-Syams di 3 ayat terakhir, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Lalu Rasulullah yaitu Nabi Saleh berkata kepada mereka yaitu kaum Tsamud, biarkanlah unta betina ini dari Allah ini dengan meminumnya atau dengan minumannya. Dan ini sudah kita jelaskan sebelumnya, ada pembagian hari pada minumnya si unta dan kaum atau bani Tsamud. Tapi kemudian fakadzabuhu fa'qaruha fadandana 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Namun mereka mendustakan dan menyembelihnya, membunuhnya. Karena itu Tuhan membinasakan mereka karena dosanya, lalu diratakannya yaitu dengan apa? Tanah. Apa yang dijelaskan oleh penulis tentang dua ayat ini? Allah mengatakan bahwa Dia yaitu Allah membinasakan kaum Tsamud akibat dosa dan perbuatan mereka. Karena itulah Allah tidak mungkin menimpakan suatu musibah kepada seorang jika tidak karena dosa. Dan ini sebuah kaidah yang harus kita ingat. Allah tidak menimpakan musibah kepada kita kecuali karena apa? Dosa kita. Senang dan sedih itu ujian, tapi tidak semua ujian itu musibah. Musibah lebih spesifik yaitu hal-hal yang tidak kita suka. Nah, hal-hal ini musibah ini tidak datang kecuali karena dosa kita. Kalau dalam tataran manusia, anak-anak misalnya, kenapa si kakak jarak, apa istilahnya, jarak bahasa Indonesia, mengganggu, menggoda adiknya? Kadang kakak mengganggu adiknya karena membalas, karena si adik ganggu kakak. Tapi seringkali juga terjadi kakak mengganggu adiknya atau adik mengganggu kakaknya karena apa? Iseng. Pernah jadi adik atau kakak? Atau pernah melihat adik dan kakak kan? Itu kalau manusia.
mengganggu itu karena iseng usilnya. Apakah ini mungkin terjadi pada Allah menimpakan musibah itu karena ingin mengisengi kita? Tidak mungkin. Maka prinsip yang harus kita pegangi adalah apa yang diingatkan. Dan ini salah satu langkah penting dalam kita menghadapi musibah. Ada dua poin yang sering kita ingatkan. Apa yang pertama? Musibah yang Allah timpakan sebagai ujian juga tidak mungkin lebih dari kemampuan kita. Apa yang dimiliki di dunia tidak mungkin overload lebih dari apa yang kita mampu memikulnya. Dan kalau kita mengerti sebenarnya ya seperti itu. Satu musibah ke musibah yang lain, selesai ini, berganti yang lain. Ternyata kita mampu untuk apa? Menghadapinya dan menyelesaikannya. Yang kedua adalah, jadi poin pertama tadi mungkin, karena banyak orang ketika mendapatkan musibah yang terbetik, yang terbayang, saya gak mampu, musibah ini berat sekali, saya orang yang paling susah. Sehingga dari awal menghadapi musibah itu sudah pesimis. Maka ingat, Allah gak mungkin menguji kita memberikan musibah di luar kemampuan. Yang kedua ini, ketika orang mendapatkan musibah, sadarilah musibah itu bukan tidak sengaja menimpa. Apalagi Allah sedang iseng. Gak mungkin Allah gak punya sifat tersebut. Ini sifat nafs yang harus dijauhkan dari Allah. Berarti jawabannya hanya satu. Kenapa musibah itu datang? Kenapa? Dosa yang kita lakukan. Hal itu Allah tegaskan di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 30. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan sebenarnya Allah itu memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Apalagi kita kaitkan dengan ini. Sebenarnya Allah itu apa? Hanya mencicipkan sebagian dosa kita agar kita sadar. Maka sadarilah ketika musibah datang itu ada dosa-dosa yang kita lakukan. Berarti untuk mengatasi sebuah musibah, apa yang berikutnya kita lakukan? Taubat dan istighfar. Ini cara paling ampuh menghadapi sebuah musibah. Perbanyak taubat, perdamnya apa? Istighfar. Setiap musibah yang menimpa kita, kesedihan, sakit, atau dilit utang, atau bahkan istri dan anak-anak yang nakal, ini sudah sering kita singgung. Tiba-tiba bapak-bapak ini, saya jenengan sebagai suami, loh, sikap istri saya kok tidak menyenangkan, tidak mengenakkan. Jangan langsung apa? Menyalahkan hanya istri. Segera introspeksi diri, kenapa anak-anak ini susah diatur? Ada dosa apa saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Pun demikian sebaliknya, para istri melihat suaminya sikapnya berubah, kasar,
kaku dan seterusnya. Maka jangan cepat-cepat apa? Ribut, kamu ini suami kok kayak gitu, kamu itu istri kayak gini, kamu itu anak kayak gini. Sebelum nasihat, teguran dan seterusnya, maka sebelum itu semua dilakukan apa? Cari sebabnya. Paling tidak kalau kita seperti pernah dibahas dulu, para ulama dulu mengatakan saya terhalang dari apa? Sholat malam karena dosaku ini. Saya kena musibah ini karena dosaku itu. Saking sedikitnya apa? Dosa yang mereka lakukan. Nah kita ini saking banyaknya dosa nggak tahu. Musibah ini gara-gara mata yang tidak terjaga, atau telinga yang tidak terjaga, lisan yang tidak terjaga, atau bisa semuanya. Maka istighfar dan taubat. Ya Allah, ada kewajiban yang tidak saya laksanakan, ada larangan yang masih saya langgar, maka ampuni saya ya Allah. Apapun itu, sebanyak apapun itu. Oleh karena itu para salaf dahulu mengatakan innila silala fa'arifu dhalika fi qulubi khadimi wa jabati. Sungguh ketika bermaksiat kepada Allah, aku mengetahui dampak buruknya pada perilaku pembantuku dan hewan tunggangku. Motor yang biasanya enggak masalah tiba-tiba rewel, debar-debar, bengkel ke sana, bengkel ke sini, gak sembuh-sembuh. Ini bukan hanya masalah motor yang paling servis. Ada dosa di balik itu, mungkin yang apa? Kita lakukan. Bahkan Allah pernah menegur para sahabat akibat kesalahan mereka. Allah berfirman, awalamma asabakum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha. Dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah? Musibah apa itu? Kekalahan pada perang Uhud. Kita tahu perang Uhud sempat para sahabat menang, tapi ketika ada para pemana yang jumlahnya 50 orang yang ditempatkan di gunung Pemana itu berinisiatif, sudah menang, dianggap sudah selesai perangnya, maka sebagian mereka, bahkan mayoritas mereka dari 50 itu 40 turun, hanya bertahan tinggal 10 saja. Mereka turun apa? Niatnya membantu mengumpulkan rampasan perang. Salah enggak? Salah tidak membantu. Wah ini sahabat yang lain telah mengumpulkan rampasan perang, saya bantu. Salah tidak? Salah. Kenapa salah? Iya. Bagi yang belum baca cerita lengkapnya atau belum pernah dengar ya, salah tidak ya? Salah. Karena 50 pemanah ini mendapatkan pesan tidak boleh turun. Bahkan apa seandainya para sahabat yang di bawah itu kalah, mati, disantap oleh burung-burung. Dan benar, ketika pertahanan itu lemah, 50 turun, 40 tinggal 10, Khalid bin Walid menyerang dengan pasukan kudanya. 30 orang membunuh mereka. Akhirnya dicekik kaum muslimin dari pasukan yang paling lemah dari belakang, dan pasukan yang tadinya sudah lari balik lagi ke medan. Maka mereka dan mengapa kamu heran ketika ditimpa musibah yaitu kekalahan pada perang Uhud?
Padahal kamu telah menimpakan musibah dua kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kultum anna hadza. Padahal perang Badar yang secara hitung-hitungannya seharusnya kalah, jumlahnya lebih kecil, jadi 300 banding 1000. Di perang Uhud masih mending berapa? Atau hampir sama ya, 700 banding 3000. Di perang Badar bisa menang, kalau di perang Uhud kalah. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Maka Allah katakan, kullu huwa min 'indi anfusikum. Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan semoga kita semua diberikan kesempatan untuk apa? Bisa umroh atau haji, bisa nanti melihat tempat perang Uhud dan mengingat kejadian ini. Apa itu yang selalu kita ingatkan pada jemaah haji maupun umroh? Satu perintah yang tidak dituruti menyebabkan apa? Kemenangan berubah menjadi kekalahan. Kemenangan yang sudah digenggamkan hilang menjadi apa? Kekalahan. Nah, kita sekarang ini berapa perintah yang tidak dilakukan? Berapa banyak larangan yang masih tidak langgar? Terus yang ditagih mana? Mana janji Allah? Janji Allah menolong kita itu pasti. Yang tidak pasti adalah kewajiban kita untuk memenuhi apa? Janji tersebut. Janji itu ada syaratnya. Innam surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika kalian mau menolong Allah, menolong apa? Jalankan syariatnya, perintah kerjakan, larangan tinggalkan, jauhi. Allah pasti menolong kalian dan mengopahkan kaki-kaki kalian. Nah, syarat inilah yang belum kita penuhi. Maka janji itu ya tidak akan datang. Maka musibah datang karena apa? Dosa-dosa kita. Bagaimana pula dengan kita yang tidak ada apa-apanya dibandingkan keimanan para sahabat? Para sahabat yang begitu itu dalam suasana perang, dalam suasana apa? Membela agama Allah, membela Rasulnya SAW. Ternyata karena tidak nurut satu perintah saja, Allah balikkan kemenangan jadi kekalahan. Maka sudah seharusnya kita sadar kelemahan, kekalahan kita ini sebagai musibah karena apa? Dosa-dosa kita. Para sahabat yang luar biasa keimanannya, para sahabat yang luar biasa saja keimanan, yang luar biasa keimanannya saja terkena musibah gara-gara maksiat yang pernah mereka lakukan. Oleh karena itu, apabila seseorang tertimpa musibah, ia harus segera menyadari bahwa mungkin saja hal itu karena kemaksiatan yang pernah dilakukan. Ia hendaknya bersabar atas musibah-musibah tersebut. Ini level apa? Wajib. Dalam musibah yang pertama yang jadi kewajiban adalah bersabar. Selanjutnya apa? Ridho. Selanjutnya bersyukur. Ia hendaknya bersabar atas musibah-musibah tersebut agar dosa-dosanya dihapuskan dan derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam As-Sam'ani berkata tentang makna fadandana 'alaihim. Apa maksudnya fadandana 'alaihim? Allah membinasakan mereka,
abdha 'alaihim bil 'adabi yakni annahum wa lam yuqi minhum ahadan wa yuqalu ad-damdatu wal halaq bistiqsalin, yaitu Allah menjadikan adab yang menimpa mereka secara keseluruhan sehingga tidak menyisakan seorang pun dari mereka. Jadi kata damdana itu ketika azab diturunkan secara keseluruhan, gak ada yang luput dari adab. Kita menyaksikan banyak musibah besar, ini tsunami, gunung meletus, longsor, kecelakaan, kecelakaan apa, kendaraan maupun pesawat, bahkan kecelakaan pesawat yang kemungkinan selamat itu sangat kecil. Di sebagian kejadian masih ada yang bisa selamat. Tapi kalau Allah sudah mengatakan fadan dan, itu adab yang gak ada satupun yang bisa luput. Na'udzubillah dari. Dan dikatakan adab dan itu adalah kebinasaan yang menyeluruh sampai pada akar, sampai anak-anaknya, bayi-bayinya, semua apa? Habis. Wala yakhafu baha, dan dia tidak takut terhadap akibatnya. Apa maksudnya dia tidak takut terhadap akibatnya? Ada tiga pendapat ahli tafsir tentang makna ayat ini. Pertama, dia adalah si pembunuh unta Nabi Saleh. Siapa kemarin namanya? Udai bin Salih. Itu dikatakan dia tidak tahu. Jadi seperti tadi ya, kita ziarah apa? Ta'ziah Ustaz Muhammad Ali bin Badri, bernostalgia tentang teman-temannya di pondok dulu. Ada kadang itu, subhanallah, di antara kita itu sudah gak takut apa-apa. Orangnya hidup itu semaunya. Kadang seperti kita lihat orang naik motor, pretelan, gak pakai helm dan sebagainya, lewat pasar sayur padahal ada bos polisi, jenggu, apa? Kemarin istilahnya yang seperti dia sih gak peduli orang-orang model seperti istilahnya Jawa Tengah makento gali. Ini yang kita gambarkan dengan tasawuf kemarin. Udah ibn Salih, maka orang ini meskipun diancam oleh Nabi Saleh gak tahu. Yang tidak tahu akibat dari aksi atau pembunuhan yang dia lakukan, dia sombong dan merasa akan selamat setelah membunuh unta tersebut. Padahal Nabi Muhammad saja takut akan adab Allah akibat maksiat. Apalagi manusia biasa yang derajatnya tidak di bawah para nabi. Allah mengatakan dalam surah Al-An'am ayat 15, Qul inni akhafu in 'asaytu rabbi 'adzaba yawmin 'adzim. Katakanlah wahai Muhammad, aku benar-benar takut dari adab hari yang besar, yaitu hari kiamat, jika aku mendurhakai siapa? Tuhan. Tapi kalau kita berbicara sisi yang lain, ya memang takut itu berangkatnya dari apa? Apa rasa takut itu? Apalagi khasyah, berangkatnya dari ilmu. Innama yakhsyallaha min 'ibadihi ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah dari para hamba-Nya siapa? Orang-orang yang berilmu. Maka pantas orang yang keadaannya seperti ini tadi, yang tidak peduli dengan agama Allah, ya dia tidak punya rasa takut. Dan ini bukan apa jagoan yang terpuji tidak punya rasa ketakutan hebat, tidak. Ini amat sangat terlalu cerah.
Pendapat kedua, dia yang dimaksudkan dalam ayat ini siapa? Dia adalah Nabi Saleh yang tidak takut ketika unta tersebut dibunuh karena telah mengetahui akan selamat dari azab Allah. Wa yaqaf baha, siapa? Nabi Saleh. Karena dia benar, dia tidak berbuat kesalahan. Dia sudah menyampaikan tugasnya untuk berdakwah. Maka dia tidak takut ketika nanti ada turun, beliau memastikan bahwa dengan wahyu yang disampaikan akan selamat. Mereka yang akan diajak hanya orang yang membunuh dan sepakat dengan pembunuhan unta tersebut. Maka ini yang kita sebutkan sebelumnya, minimal ketika kita ada dalam lingkungan maksiat yang kita susah keluar darinya, apa? Minimal kita tidak menyepakati. Minimal kita mengingkari dengan hati kita, bukan menjadi pendukung. Sehingga seperti kasus yang beberapa kali saya sebutkan, misalnya apa? Ada tagihan urunan untuk nanggap tontonan yang diharapkan syariat. Apa sikap kita? Tidak usah ikut urunan. Jangan jadi pendukung, jangan menyepakatinya. Uang yang mungkin bisa kita keluarkan apa? Belikan semen. Ini loh, gimbel jalan. Ini gimbangun bos kambing. Bukannya kita tidak mau menyumbang, tapi saya tidak mau menyepakati hal yang terlarang. Ya. Tentu silakan ungkapkan itu sesuai dengan keadaan. Kalau memang bisa disampaikan seperti itu secara terbuka dan orang yang bisa menerima tidak masalah, sampaikan. Tapi kalau bisa bermasalah lebih besar, ya cukup. Saya nyumbangnya semen. Saya tidak bisa nyumbang untuk acara. Pendapat ketiga, dia di situ adalah Allah sendiri. Makanya dalam terjemah ditulis dengan huruf besar. Yang tidak takut dengan akibat perbuatan tersebut. Jadi Allah ketika mengazab atau ketika manusia bermaksiat, Allah enggak takut. Berkurang apa kekuasaan. Jadi seperti yang terjadi pada sebagian orang, kalau sudah ada posisi, dipandang, dipuji, dihormati, dia takut merubah prinsipnya. Takut ditinggalkan oleh siapa? Pendukungnya yang menghormatinya. Tapi ini tidak berlaku bagi Allah. Karena kemaksiatan makhluk ini, hamba ini apa? Tidak mengurangi kekuasaan Allah. Dia adalah Allah sendiri yang tidak takut dengan akibat perbuatan tersebut. Inilah pendapat jumhur atau mayoritas ahli tafsir. Artinya apa? Setiap orang yang melakukan sesuatu seperti perusakan atau kedzaliman pasti akan memiliki rasa takut dalam hatinya. Saya sering mengatakan kepada anak, jangan bohong, jangan berbuat salah. Kenapa? Orang bohong itu kelihatan. Orang berbuat salah itu bisa dilihat. Apa? Rasa takut yang muncul. Apinya datang, uminya datang, tingkahnya gelisah, ini pasti ada sesuatu yang diperbuat. Apa yo? Ketahuan, manusia kalau berbuat salah, melakukan kerusakan, akan apa? Ada rasa takut. Afan yani, tadi tali tas tak putuskan, oh tadi gelas gak sengaja tak pecahkan. Itu akan ketahuan kalau ada kerusakan seperti itu. Siapapun dia atau bagaimanapun keberaniannya, jika Allah ingin membinasakan suatu kaum, Allah tidak khawatir dengan perbuatannya. Jadi maknanya juga bahwa ketika Allah membinasakan, Allah gak takut terhadap akibatnya. Oh, manusia jadi berkurang, apakah dia akan membalas dendam? Gak mungkin semua itu terjadi pada Allah.
Allah tahu bahwa mereka berhak untuk dibinasakan sehingga tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kenapa? Karena ketika Allah menghukum manusia, memang manusia itu berhak untuk dihukum. Ketika musibah ditimpakan, memang manusia tersebut berhak untuk mendapatkan apa? Musibah. Sehingga Allah tidak khawatir atas apa yang ditetapkan dan diciptakan. Allahu Ta'ala A'lam. Dan ini akhir pembahasan kita dari surat Asy-Syams. Kita akan beralih pada surat Al-Lail. Kita baca pengantarnya dulu. Tafsir surat Al-Lail. Surah Al-Lail merupakan surah ke-92. Al-Lail artinya malam. Surah ini terdiri dari 21 ayat. Surah Al-Lail termasuk surah Makkiyah. Isi surah ini berkaitan dengan orang-orang yang berinfak dan orang-orang yang bakhil. Pada umumnya surah Makkiyah terutama pada juz amma dibuka dengan sumpah, karena pembicaranya ditujukan kepada orang-orang musyrik Arab yang mengingkari hari kebangkitan dan juga mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itulah dibutuhkan adanya penguat atau penekanan dalam penyampaian informasi. Di antara usul bahasa Arab, salah satu cara untuk memberikan penekanan adalah dengan menggunakan sumpah. Jadi kalau kita ingin menekankan sebuah pembahasan, mulailah pembahasan itu dengan apa? Sumpah. Tapi itu kalau pembahasannya memang sangat penting. Tidak boleh sumpah itu menjadi murah karena kita terlalu sering bersumpah. Ada sebagian orang yang kecanduan seperti, wallahi tadi di situ ada mobil parkir. Kalau mobil parkir aja harus pakai wallahi. Ini lapaknya sebagian orang. Setiap ngomong apa, wallahi tadi saya dari rumah ke sini lihat ini, cuman masalah lihat itu. Jadi nggak boleh. Sumpah memang untuk menegaskan sesuatu, tapi sesuatu itu yang penting. Karena kita itu bersumpah atas nama Allah. Orang-orang Arab pada zaman dahulu jika ingin menekankan sesuatu, mereka mengawalnya dengan sumpah. Usul tersebut tetap bertahan di tengah-tengah bangsa Arab hingga saat ini. Nah, sehingga yang bergaul dengan orang Arab atau keturunan Arab, nanti biasanya yang ringan mengatakan Allah itu ya orang-orang itu. Kalau kita sih enggak, anu ya. Atau ada juga yang suka, demi Allah. Oh gitu ya. Mereka ini sukanya Allah. Nah, ini enggak baik. Itu menjadikan apa? Kalimat sumpah menjadi murah. Meskipun demikian, ada perbedaan antara sumpah Allah dengan sumpah manusia. Nanti kembali digantikaskan. Allah bebas bersumpah dengan makhluk-makhluk yang dikehendakinya, sementara manusia tidak bersumpah kecuali dengan nama Allah atau sifatnya. Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah berarti telah melakukan kesyirikan. Syirik apa? Syirik kecil. Kecuali di balik itu ada keyakinan. Kenapa bersumpah? Demi wali fulan. Karena wali ini bisa mendatangkan apa? Manfaat atau mudharat. Nah, ini bisa sampai pada syirik besar. Wallahu a'lam. Ini yang bisa kita baca, diskusikan kesempatan sore hari ini. Sebelum kita tutup, kalau mungkin ada koreksi, tambahan, pertanyaan.
Tafadhol. Nah, bagaimana dengan orang yang berilmu berulang kali melakukan maksiat? Ya dia manusia, ya. Jadi bukan masalah orang itu berilmu atau tidak berilmu. Tapi yang menjadi masalah adalah orang yang menampakkan kemaksiatannya atau menyembuh. Saya kemarin dapat pertanyaan ini dalam sebuah kajian. Ustaz, bagaimana dengan seorang guru yang di majelisnya itu dia selalu membicarakan kelas yang lain, murid-murid yang lain, mengeluhkan tentang apa gajinya dan sebagainya. Apakah ustaz yang seperti guru ini seperti ini layak untuk kita belajar kepadanya? Saya katakan kalau itu dilakukan sesekali, artinya mungkin apa, orang itu sedang suntuk, sedang banyak beban, kemudian itu muncul, ya itu wajar sebagai manusia. Tapi kalau itu menjadi sebuah kebiasaan, setiap kali di majelisnya dibicarakan simpulan ini dan sebagainya, riba, maka ini tidak bisa diterima. Kenapa? Karena ini maksiat yang zahir. Sedangkan kalau kemaksiatan itu bahkan pada seorang ahli ilmu, kemaksiatan yang tersembunyi. Ingat perkataan sebagian ulama terdahulu, saya selalu berdoa kepada Allah agar menutup aib-aib guru. Artinya bahkan seorang alim pun punya kekurangan, punya aib, punya dosa. Dan seorang murid berusaha untuk menutup matanya, artinya akan berusaha menghindari, bukan malah tajasus, bukan malah meneliti, bukan mengikuti kemana yang berusaha. Enggak. Kenapa? Karena seorang alim pun, seorang guru pun manusia biasa. Cuma kemudian kita yang membedakan tadi, apakah dia menyembunyikan dosanya sehingga kita tahu itu tidak sengaja, dan dosa itu antara dirinya dengan Allah, maka disinilah berlaku apa? Man satara musliman. Kita berkewajiban menutup aibnya, apalagi bumi. Tapi kalau dia itu dosanya dia nampakkan, bermaksiat di hadapan muridnya. Contohnya tadi, dia tahu bagaimana dosa riba, tapi malah dijadikan apa? Kelasnya, majelisnya sebagai tempat riba. Maka ini dosa yang lo, yang seorang murid berkewajiban misalnya dengan pertanyaan. Tapi kalau dia masih kekeh dengan prinsipnya itu, gak masalah saya dengan membicarakan kebenaran. Kadang orang salah paham tentang riba ya. Yang saya katakan ini benar. Kalau yang dikatakan benar itu namanya memang riba. Kalau yang dikatakan gak benar namanya fitnah. Saya sangat beberapa waktu kemarin mendapatkan pertanyaan, Ustaz, kadang teman-teman di kantor itu membicarakan ini, bagaimana sikap saya? Pergi. Loh, tapi yang dibicarakan itu benar, Ustaz. Itu ghibah. Lah ya kalau benar itu namanya ghibah. Kalau enggak benar baru namanya fitnah. Jadi jangan berlindung di balik kabar apa? Ini yang bisa katakan benar. Kamu itu sedang ghibah kalau yang katakan benar. Kalau yang dikatakan tidak benar, kamu sedang memfitnah. Dan dua-duanya dosa besar. Maka ingat, setiap manusia tidak lepas, siapapun itu pasti punya salah, punya dosa, punya aib. Dan disitulah kenapa apa?
ada seorang alim yang kemarin kita ceritakan. Datang murid-muridnya mengatakan, wahai guru kami, kami ini kalau sudah duduk di hadapanmu jadi tenang hati kami. Apa yang dikatakan guru ini? Seandainya dosa itu ada taunya, gak ada yang mau duduk di sini. Balil insanu ala nafsihi basir. Setiap orang tahu keadaan dirinya sendiri. Manusia itu dengan kesalahan, dosa dan seterusnya. Baik. Apa nasihat apa bedanya ujian dan musibah? Ujian bisa berupa, bisa bentuknya kesenangan. Wa nabluukum bil bisyarri wal khairi fitnatan. Dan kami uji kalian dengan keburukan kebaikan sebagai apa? Fitnah, ujian. Maka kekayaan, kesehatan itu bentuk ujian. Sakit juga bentuk ujian. Tapi kalau apa? Ujian itu berupa keburukan-keburukan, itu disebut musibah. Dan disitulah apa? Dikarenakan dosa-dosa kita. Contoh diuji dengan pasangan yang kurang beriman dan anak-anak yang lewat makan. Ya lihat saja. Bagaimana apa? Kalau ini berarti apa? Ujian atau musibah? Ujian plus musibah. Karena apa? Musibah itu pasti ujian. Tidak setiap ujian itu musibah. Kalau ada orang diuji dengan pasangan yang kurang baik, anak-anak yang kelewat nakal, berarti ujian atau musibah? Ujian dan musibah. Berarti apa sebabnya? Dosa. Makanya terus ke sini. Bagaimana masalah kita? Bagaimana khususnya apa? Hubungan dengan orang tua. Ini salah satu sebab disegerakan apa? Musibah di dunia. Balasan di dunia, apa itu dosa kepada orang tua. Makanya ketika apa sahabat Abu Bakar bin Abbas, ada seorang laki-laki datang mengaku membunuh. Maka yang dikatakan apa? Apakah kamu punya seorang ibu? Yang ditanyakan langsung apa? Punya ibu kan? San, coba periksa apa? Kesalahanmu terhadap ibu. Karena banyak kita ini mengabaikan apa haknya seorang ibu. Karena ibu dianggap lemah. Yang galak siapa? Bapak. Takutnya sama bapak, hormatnya sama bapak, sama ibunya malah disepelekan. Padahal apa? Ibumu, ibumu, ibu. Atau dosa-dosa kita berinteraksi dengan manusia, dosa-dosa kita kepada Allah. Yang ini kita sadari, tidak kita sadari, mungkin sudah berakumulasi bersama dengan apa? Perjalanan hidup kita. Dosa-dosa besar, riba, kemudian apa? Zina dan yang lain. Pertanyaan kedua, kenapa orang ganteng cenderung jarang sakit dan orang-orang baik cenderung lebih dipanggil, cepat dipanggil Allah? Wallahu, pertanyaan seperti ini pertanyaan dari feeling saja, kecuali dengan mendatangkan apa surveinya. Kita kadang mudah mengatakan apa, banyak orang begini, banyak orang begitu. Banyak ini sudah dihitung.
jangan mudah menghukumi gitu ya. Banyak sukanya kamu begini, mana suka lari-lari. Iya, kalimat kalian itu dihindar. Tapi kenapa orang yang gak begitu jarang sakit ya bisa jadi kena istri terus. Allah tidak menginginkan dia atau bertaubat sehingga dibiarkan oleh Allah dalam kendalikannya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, dalam membaca Sirah Nabawi sering dijumpai sahabat bersumpah demi bapak dan ibu seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat belum hijrah, apakah karena pada saat itu belum turun larangan bersumpah dengan nama selain Allah? Ya, ini bukan bersumpah. Ini mungkin kelemahan apa bahasa kita dalam menerjemahkan. Bi abi anta wa ummi. Kalimatnya apa? Bi abi anta wa ummi. Dengan bapak, demi engkau dan ibu. Apa maksudnya? Ini tidak bisa diartikan demi ibu dan bapak. Tapi apa artinya? Mereka sedang mengatakan, demi wahai Rasulullah, kami siap mengorbankan bahkan jarak bapak dan ibu kami. Ini bukan kalimat sumpah, tapi kalimat pembelaan, pembuktian cinta bahwa mereka siap mengorbankan apa saja demi siapa? Membela Rasulullah, bahkan seandainya harus mengorbankan bapak dan ibu. Kenapa? Karena Rasulullah memang harus lebih dicintai. Layuk bin Ahad hukum, tidaklah sempurna keimanan salah satu di antara kalian hatta akuna, sampai aku dijadikan apa? Ahad dan ilaihi, lebih dia cintai min walidi, dari kedua orang tuanya, wa waladihi ahadnya, wa nasi ajma'in, seluruh manusia. Dan ini membuktikan kuatnya cinta mereka terhadap Rasulullah SAW. Jadi kadang terjemah yang kemudian apa? Tidak mewakili makna yang sebenarnya. Allahu a'lam. Ya, kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jazakumullahu khairan telah menyimak. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.